Untuk berjaya sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah. Sebabnya kita pasti akan hadapi dengan pelbagai cabaran ataupun mungkin pancaroba yang tidak disangka-sangkakan. Ini adalah asam garam kehidupan kita. Sama juga dengan jenama-jenama terkenal sekarang. Sebelum mereka ni terkenal, pasti akan ada cabaran ataupun mungkin kesilapan ataupun kegagalan yang mereka tak boleh lupakan. Kita ambil contoh, salah satunya adalah Sony. Okey, kita semua tahu Sony ni cukup terkenal dengan barangan elektronik mereka yang menarik. Mereka ada televisyen, mereka ada PlayStation, mereka juga ada fon telinga dan banyak lagi. Tapi tahukah anda, sebelum mereka ni terkenal dengan produk-produk seperti ini, produk pertama mereka adalah periuk nasi elektronik. Ha, periuk nasi yang kita gunakan untuk seharian tu, untuk masak nasi, kalau tak salah saya, ketika itu sekitar tahun 1940. Dan prototip yang dihasilkan ketika itu tersangatlah sederhana. Tak ada inovasi pun. Hanya sebuah tong kayu kecil yang digunakan untuk menanak nasi dan di dalamnya disertakan dengan elektrod aluminium. Apa yang saya faham untuk menanak nasi menggunakan periuk ini adalah bergantung kepada apa jenis beras dan juga berapa banyak kuantiti air yang digunakan. Dan nak dijadikan cerita ataupun nak dipendekkan ceritanya, periuk nasi ini gagal berfungsi dengan baik. Sebabnya, kebanyakan nasi yang ditanak hasilnya tak dimasak dengan baik. Ada masanya terlalu keras dan juga ada masanya terlalu lembek. Dan disebabkan itu jugalah periuk nasi ini tidak ditawarkan secara komersial dan hanya dipaparkan sebagai pameran. Inilah satu kegagalan yang tidak dapat dilupakan oleh Sony. Tapi mereka tak pernah menganggap kegagalan itu sebagai penghalang untuk mereka berjaya. Macam yang kita nampak sekarang, Sony kekal teguh berdiri sebagai satu jenama yang dikenali ramai dan produk-produknya juga cukup menarik. Jadi ingatlah bahawa gagal sekali tak bermakna kita tak boleh berjaya di masa hadapan.